Bupati Barito Utara Nadal Syah bersama instansi terkait lainnya pada Jumat 2 Juni 2017 melakukan peninjauan langsung lokasi banjir di Kelurahan Lahe 1, Kecamatan Lahe. Nadal Syah meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta camat setempat untuk segera membuat tenda-tenda darurat dan penampungan sementara bagi korban banjir. Saya selalu meminta dengan mereka tidak ada hari libur untuk kita menangani masyarakat ini. Nah, seperti kemarin juga hari libur mereka saya bawa juga untuk melihat keadaan banjir ini karena masyarakat harus kita layani dengan baik karena masyarakat ya kena musibah ini walaupun ini adalah musibah rutin setiap tahun tapi kita selalu mewaspadakan masyarakat agar masyarakat berhati-hati apalagi ada anak-anak jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ia juga mengingatkan kembali kepada jajarannya untuk selalu melakukan koordinasi dengan RT, RW, lurah serta camat dan lembaga lainnya yang menanggulangi bencana banjir. Sementara itu, Dinas Kesehatan telah mempersiapkan dan membentuk posko di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Barito Utara untuk meminimalisir timbulnya penyakit dampak dari banjir. Dari Muara Tewe, Tim Liputan Batara TV mengabarkan. Terima kasih.